Sejarah Kerajaan Sriwijaya dan Raja-Raja yang Berkuasa. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Kala itu Sriwijaya berkuasa mengendalikan jalur perdagangan utama di Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha. Konon nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta memiliki arti Sri, yang artinya cahaya atau bercahaya, dan Wijaya, yang berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, arti nama Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Catatan berdiri Kerajaan Sriwijaya pertama kali diteliti oleh seorang sarjana Prancis, Georges Cordes, pada tahun 1920-an. Saat itu dirinya mempublikasikan penemuan dalam sebuah surat kabar berbahasa Belanda dan Indonesia. Kerajaan Sriwijaya diprediksi berdiri pada abad ke-6 Masehi berdasarkan catatan perjalanan seorang biksu Satu Ting yang menulis tentang persinggahan selama 6 bulan di Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, catatan berdirinya Sriwijaya didasarkan pada penemuan sejumlah prasasti abad ke-6. Pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Lokasi pemerintahan Kerajaan Sriwijaya sebenarnya masih diperdebatkan sampai saat ini. Menurut catatan yang tertulis pada prasasti kedudukan bukti 683, pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berada di tepian Sungai Musi, Palembang. Teori ini diperkuat oleh hasil penelitian Georges Cordes dan disebut sebagai teori Palembang. Akan tetapi penelitian terbaru yang dilakukan Universitas Indonesia pada 2013 menemukan sejumlah situs candi bercorak Buddha di Muara Jambi. Rentuhan candi tersebut diperkirakan sebagai tempat tinggal para cendekiawan Buddha. Disebut dahulu kala Kerajaan Sriwijaya nampung para cendekiawan dan biksu Buddha. Berdiri Kerajaan Sriwijaya. Raja pertama Kerajaan Sriwijaya adalah Danapunta Hyang atau dikenal sebagai Sri Jayanasa. Nama Danapunta sebagai Raja Kerajaan Sriwijaya didasarkan pada catatan Satu Ting yang catatan yang prasasti seperti prasasti kedudukan bukit dan prasasti Talang Tuo. Dalam catatan Satu Ting dan prasasti disebutkan Danapunta Hyang menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya setelah melakukan perjalanan suci atau Siddhayatra menggunakan perahu. Danapunta membawa ribuan prajurit dan armada untuk menaklukkan beberapa daerah di Jambi, Palembang, Lampung, dan Bangka. Beberapa catatan menyebut Danapunta juga mencoba menyerang kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Masa kejayaan Sriwijaya. Kejayaan Sriwijaya berada saat masa pemerintahan Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya banyak berhasil menaklukkan jalur perdagangan strategis dan banyak kerajaan-kerajaan lain. Disebut-sebut kekuasaan dan pengaruh Kerajaan Sriwijaya mencapai Thailand dan Kamboja. Hal ini terlibat Pagoda Barontat yang bergaya arsitektur Sriwijaya di Chaya, Thailand. Letaknya yang berada di jalur perdagangan membuat Sriwijaya mudah menjual hasil alam seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, kayu cendana, pala, dan kapulaga. Masa keruntuhan Sriwijaya. Seiring pergantian kepimpinan kerajaan Sriwijaya mulai banyak mendapat serangan dari kerajaan lain, terutama kerajaan di Pulau Jawa. Salah satu serangan gencar adalah serangan dari Kerajaan Medang di Jawa Timur. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga menerima serangan bertubi-tubi dari Kerajaan Kola sehingga melemah kekuasaannya di Selat Malaka, yang secara perlahan berhasil menaklukkan daerah-daerah kekuasaan lain Sriwijaya. Nama-nama Raja Kerajaan Sriwijaya. Masa jaya Kerajaan Sriwijaya cukup lama bertahan.
Hal ini ditandai oleh silih bergantinya tabuk kuasa Raja Sriwijaya yang cukup panjang sebelum belum benar-benar hancur. Sayangnya struktur Raja-Raja Sriwijaya belum bisa dicatat keakuratannya akibat kurangnya bukti yang valid